Welcome ke YouTube Kiwon Memasak episode yang keempat. Dan hari ini saya akan shoot untuk episode yang kelima juga. Tapi episode kelima tuh kamu tengok minggu depan dia. Dan hari ini menu untuk episode keempat adalah ayam masak kicap special. Kenapa special? Sebab saya ada letak bawang Holland, itu actually biasa lah. Dan saya ada letak halia, chili sikit, dan juga mushroom. So, sebab itulah saya panggil ayam masak kicap special, sebab saya juga boleh panggil dia ayam masak kicap pedas. Dan kicap yang saya guna untuk kasih perap nih ayam pun ada yang pedas juga, oke, okay? Dari kicap Masuri. Tapi sebelum itu, Jessica, apron saya. Nah, kau mau buang di kuali? Oke, okay, jap, saya pakai dulu. Siap, cepatkan. Tidak, mic. Sebelum itu, ini ayam. Saya sudah potong-potong dia. Lepas itu saya sudah letak kicap pedas dengan sos tiram. Uy. Nanti kalau kita mau masak sudah ni ayam kan, kita kasih masuk sejatu yang kuah pedas dia tuh, nah tuh. Oke, lepas gaul-gaul dia, kita kasih perap dulu dia sekejap. Jadi di sini saya ada mushroom dan juga bawang Holland. And then saya ada bawang putih, halia dan juga chili dan serai. Tapi kita bawa potong ini bawang dan juga mushroom dulu. Nih, bingus. Bawang potong macam biasa. Kenapa dia ada macam apa ni? I don't know lah. Potong hiris macam tu. Kenapa Benny mau lari-lari? Oke. Gitu. Mushroom pun kita potong dia macam biasa. Oke. Pas itu kita potong chili nih. Potong besar-besar dia. Supaya mana tahu ada orang tidak makan ni chili, dia nampak lah. Potong besar sikit. Sempatlah dia kasih keluar dari nasi dia. Kalau kau potong kici-kici, dia termakan habis. Makin pedas. Sudahlah kita guna sos pedas. Pas itu bawang putih ni kita hiris-hiris dia macam tu. Nasi putih saya sudah masak. Nah, kamu dengar tuh bunyi mesin pemasak nasi. Rice cooker. Oke, lepas tuh halia nih kita buka dia punya kulit. Hah? Ya, betul. Sudah yang kecil. Kami kena suruh buka kulit. Kadang-kadang dulu masa budak-budak kami suka pi begaji yang cuci halia. Nah, sebab di Tambunan kan, oke, ini fakta lah. Fakta itu tahu, Tambunan adalah pengeluar halia yang terbesar di Sabah, oke. Kalau based on saya punya info yang saya baca, paling banyak ini ada ladang dia lagi di sana Kampung Tikolot Tambunan. Oke, okay, back to dulu-dulu punya story. Dulu-dulu kami suka pi begaji, cuci halia.
Ya sampai kami makan tuh halia mentah-mentahan guna garam saja. Tapi rasa dia sedap tau halia dulu-dulu. Ya gila punya sedap organik kan. Jadi ya begitulah cerita dia. Cerita dulu-dulu. Oke, pas tuh halia nih kita kasih hiris-hiris dia, jangan terlalu nipis. Biar dia sedang-sedang saja. Mentau ada orang tidak makan halia, macam itulah adalah dia sempat kasih keluar lah kalau dia nampakkan. Ini kita kasih mix satu kali, nanti kita akan masak dan goreng sekali dengan bawang putih, chili dan halia. Oke, masukkan di sini balik. Sudah cuci, kasih bersih, lepas tuh. Pasang gas. Minum 100 plus untuk menyegarkan. Gitu. Oke, api sudah on. Letak minyak. Let's try. Belum lagi berapa panas. Semalam saya masak sup lobak celery. Oke, jom kita masukkan. Ini ada halia, bawang putih dan juga cili yang tidak pedas. Sedikit saja. Oke. Kita goreng-goreng dia bersama. Aduh. Mbak Jan marah, Mbak. Goreng dia sampai naik bau. Lepas itu mushroom. Saya suka mushroomnya. Kalau dia terlebih masak, lagi sedap. Dia wangi sebab ada bawang putih, ada halia, dan juga mushroom. Ayam yang kita sudah perap tadi, guna balik nih. Kuah dia itu pun kasih masuk ke sini. Lepas nih baru kasih masuk serai itu dengan bawang Holland. Biar aja ayam tuh masak sedikit, sampai goreng-goreng sedikit gitu, baru kasih letak air sedikit. Sampai dia lari bani kuali. Wah, wanginya. Oke, lepas itu letak serai. Ini juga bawang Holland. Lepas ini baru letak air, oke. Kita gaul dia dulu. Kasih biar dia macam adalah temasak-masak sedikit kan, terbakar-bakar sedikit tuh ayam. Wangi. Bingung. Sabar, saya ambil air. Nah, ini yang kita mau. Dia macam ada tergoreng sedikit, terbakar-bakar sedikit. Ayam tuh. Baru kita letak air. Letak air sampai at least dia tertutup semua tuh ayam saja. Tambah lagi sedikit. Si masuk. Lepas tuh kita kasih garam dan Ajinomoto. Ajinomoto. Ajina. Satu sudu dulu garam. Dan juga Ajinomoto. Sikit.
Udah 3 menit begitu dia mendidih, baru gaul-gaul balik. Rasa, lepas itu kalau rasa oke sudah, dia siap. Kamu mau letak tepung kanji supaya sup dia kental tuh, boleh juga. Kita buka and gaul deh balik. Wow, very delicious, very delicious. Wih, sedap po. Kak, disebabkan saya lapar nih, dia sedap. Hihi. Kurangkan dulu. 500. 500 ringgit. Sekejap lagi kita siap. Astaga, punya main cepat. Tidak secepat itu, sebab saya akan makan lagi. Saya ambil nasi dulu lah. Saya suruh ambil nasi. Ketara betul pak lapar kan. Menyemen wangi dan sedap. Astaga negaraku. Anak siapa yang masak ini? 450 degree Celsius. So. Astaga. Dari sejak bila lagi ke sana? Oke, rasanya boleh sudah Tuhan. Sudah kan Lukas? Satu menit lagi, oke. Tambah satu menit lagi. Kau tengok terus kau bilang boleh lah. Macam dah betul je. Sedapnya. Dia sedap sebab kenapa? Sebab dia sedap lah. No reason. Cepat masak. Yes, siap sudah. Mini pertama siap sudah. Nama laju ok ini. Turbo. Pengguna turbo. Oke, cepat. Alright, baru selesai tutupkan nih Lukas. Oke, tutup siap. Nah, siap sudah ayam kita. Tunggu dia bertenang dulu, sob. Dia masih mendidih sekarang nih. Tunggu dia bertenang dulu kejap. Saya ada sediakan di sini untuk kasih dressing makanan untuk hari ini. Ayam masak kicap pedas versi Kiwon. Kiwon. Mau besok kan sudah. Hey baby. Hey baby. Oke, boleh sudah saya ambilkan nih. Segera mau. Dia masih mendidih, kau tengok. Oke, kita ambil ayam ini. Aduh, 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 panas, bui. Ah, gitu dong. Ambil ayam. Mushroom dengan bawang-bawang dia tadi tuh. Chili-chili. Chili itu pun boleh ambil. Gimana tuh chili itu? Alah, enggak nampak chili. Mana tuh? Ini. Jumpa bongkau. Sup. Lepas itu daun bawang. And then we are done. Inilah dia. Hahaha.
Ayam masak kicap spicy by Kiwon. Ayam masak kicap pedas. Letak daun bawang sedikit. Oke. So inilah dia. Ayam masak kicap pedas by Kiwon. Alright. Oke, jom try. Ayam masak kicap spicy. Try look. Ah, panas. Sangat sedap. Macam, ah, panas. Makan dengan cili. Sangat sedap, sangat tidak pedas. Dia punya pedas sedikit saja, dia macam yang kasih geli-geli je begitu pedas dia. Okay, so kamu boleh try ini di rumah. Kalau kamu sudah try, kamu gambar jangan lupa tag saya, okay? So itu saja untuk episode yang 4. Kita jumpa di episode yang 5. Bye-bye.